Kemudian nomor pilihan 2, warna nafas nama juga adalah Queen Buzzer. Peserta dari Jawa Timur, pemilih Bapak Adi Syakur, Jaya Bulan Sibel, dipercayakan pada Jogi Bawan, pelatih Rudi Ratu. Warna bersama nafas, Blue Milk. Hadiyati, BIM Sibel. Jogi yang dipercaya Cina Yuan, pelatih Raymond Tua Sabu. Nomor pelana 5, nama kuda Tito. Tetonik dari Kalimantan Selatan. Ini Swedar pelatih HR Sadar mengenakan baju merah putih. Dan sekarang sudah standby di atas punggung kuda masing-masing para joki. Nomor pelana 2, nama kuda adalah Queen Laser Jawa Timur. Wawan baju kuning, topi kuning. Kemudian nomor pelana 3, nama kuda adalah Lumbung Kalimantan Selatan, Cina Yuan mengenakan baju ungu, topi putih. Nomor pelana 4, Ken Pistol Mesia Sulawesi Utara, Hasuat mengenakan baju kuning dengan ditempat topi biru. Di belakangnya nomor pelana 5, nama kuda Tektonik Kalimantan Selatan, Jiswenda baju merah bintang putih, topi warna hitam. Di belakangnya nomor pelana 6 adalah Octaviano Trojan Jawa Barat, Jogi U Suleda pelatih JBT mengenakan baju hijau, topi hijau. Nomor pelana 7, Aquarius Trojan Jawa Barat, dipercayakan pada Jogi Marcel Singal pelatih HF Sadat mengenakan baju coklat, topi coklat. Kemudian nomor pelana 9 di belakangnya adalah Ratu Bidadari, peserta dari Maluku Utara, Jogi Hakaron pelatih Pet Supit mengenakan baju kuning, topi oranye. Terakhir nomor pelana 9. Selamat 9 ikut. Terima kasih saudara-saudara, kita membuat bendera juga diangkat dan saat ini 9 ekor kuda semuanya telah keluar dari starting gate. Nomor pelana 3 sementara menang pertandingan 3 adalah kuda Lumuni 377 adalah kuda Aquarianus Trojan. Lumuni Aquarianus Trojan. Aquarianus Trojan dia kuda dari Jawa Barat, yang Lumuni dari Sulawesi Utara. 400 meter menjelang finish masih nampak sapi putih. Nomor pelana 3 Lumuni 3787 adalah kuda Aqualima Trojan, 8 adalah kuda Serigo. Cukup jauh sudah sudah 387 saat ini, 387 Taman Surga. Ya, bahkan
7 saudara-saudara, nama saudara Ratu Arimbi, serta dari Maluku Utara Hajah Nurrahman Mus. Sekali lagi Hajah Nurrahman Mus Taliabu Stebel Stebel kedua, penyanyi kontak dengan sekretaris Bumati Arti Sekumbang. Siapa kali yang kami akan jalan nanti oleh para trainer dan pesan akhir. Terima kasih. Sementara Bapak Dokter Pengawas Kesehatan Kuda tadi berada di tengah mendengar untuk mengawasi kondisi kuda-kuda yang laik, berpadu maupun yang kondisi yang akan pulang. Bisa jaga selalu. Bapak Dokter Imran Mujur Semedi yang saat ini aktif mengawasi kuda-kuda di Montenga. Kendali 2, 3, 1 di tengah saudara-saudara. Sekali lagi nomor pelana 1 adalah Raja Hitam dari Jawa Timur, Joki Megi Teu, mengenakan baju merah, topi merah. Depannya nomor pelana 3, nomor kuda Zel-Zel Jawa Timur, Lepa. Kemudiannya sama, berserandisasi Muhammad Rumi, Joki F. Lepa. Nomor pelana 5, Batubara, Kalimantan Selatan, Joki M. Haris. Nampaknya pendatang baru, mengenakan baju ungu untuk hitam. Dipercayakan pada Joki Romi Solera, Latih Yesu, nomor pelana. Nama kuda adalah Ratu Arimbi, Maluku Utara, Nyonya Nurrahman Mus, Talia Bustibel, Joki Imam S. Maulana, mengenakan baju kuning, kombinasi putih, topi coklat. Dan untuk menjadikan malu, race yang kedua. Masih pertandingan 2-0 di belakang. Nomor pelana 1 melejit jauh ke depan adalah kuda Raja Hitam Mulia dengan Joki Megi Teu peserta dari Jawa Timur. Masih Megi Teu kuda Raja Hitam Mulia. Masih nomor pelana 1 meninggalkan lawannya kira-kira 6 atau 4, 5 panjang kuda. Kita akan nomor pelana 1 adalah nomor pelana 2 saudara-saudara. 2 adalah kuda Norimo Jatim dari Wintang Selatan. 1-2 saudara-saudara, 1-2. Kita nantikan 400 meter menjelang finish apakah masih nomor pelana 1 Megito. Kita nantikan saudara-saudara. Masih Raja Hitam, Raja Hitam Mulia, RGM, Raja Hitam Mulia. Sampai kita dengan nomor pelana 2 yaitu Raja Hitam Mulia. Raja Hitam Mulia di nomor 3 berpaya saudara-saudara. Masih 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Yang mungkin terjatuh tidak tepat sehingga saat masuk finish kemudian topi merah tidak ada, tapi nomor pelana ada 1. Piala Tombati Stable.
Langsung Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Terui KMS, keluarga besar Bintang Madura Sip, Raja Ita Mulia, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Terui, keluarga besar Bintang Madura Sip, akan serahkan piala tombak disable oleh Betty Henda. Kita sambut tepuk tangan Raja Ita Mulia, R. Haji, Raja Ita Mulia. Bergambar bersama Bung Ben Sonda, pelatih muda yang cukup sukses dengan Derby Indonesia 2012 kemarin dengan seekor kuda dari Eklip Stable Tebaran Mega. Selamat hari esok, prestasi di jalan lebih cerah, dan kita lanjutkan pertandingan besi yang ketiga. Jarak tembus 200 meter masih didampingi oleh para trainer atau pelatih untuk menentukan taktik, teknik, strategi yang harus diterapkan dalam menghadapi lawan-lawan yang tepat. Tentu saja kami perkenalkan di antara 8 ekor kuda nomor pelana 1 yang berwarna hitam, nama kuda adalah Dolugila, serta dari Maluku Utara pemiliknya adalah Siva Mustadi Abdul Sebo. Jadi yang dipercaya adalah Rahmat Pratiwan Kurniawan. Dolugila nomor pelana 1 warna hitam. Kemudian nomor pelana 2 di belakangnya sudah ada nama kuda adalah Tarantula, serta dari Maluku Utara Alfa Mustadi Abdul Sebo. Jadi Selamat Kusuma, pelatih Hani Tandai. Joki Selamat Kusuma, pelatih Hani Tandai, nomor pelana 2 dari Mas. Di belakang nomor pelana 4 kuda warna merah, nama kuda adalah Faina, serta dari Maluku Utara Siapa Mus Talia Joki Joki Hakaron, pelatih Hani Tandai. Kemudian nomor pelana 5 saya kuda warna nafas darah-darah, warna black sebagian kepala, 4 kaki warna putih, nama kuda adalah Fighting Star, serta dari Jawa Tengah pemilik Karisa dan Karina. Karisa dan Karina Sadat, arah konstable Jogja Sunetan Satehai Sadat. Nomor pelana 6 seekor kuda warna hitam, nama kuda Kalong, Kalimantan Selatan, pemilik Arja Aryati BIM Sibel, Jogja Jemawengkan, pelatih Raymond T. Kemudian nomor pelana 7, saudara-saudara, nama kuda Thunder Junior, serta dari Jawa Tengah, Intan Naswar, Joki Jeruntu, pelatih Hans Rory. Kemudian nomor pelana 8, Sang Saka dari Maluku Utara. Kita lihat nomor pelana 8, kuda warna hitam, Sang Saka, Maluku Utara, pemilik Alfa Mustari Abul Cebel, Joki Imam S. Maulana Pate Pet Supit. Ini kombinasi putih, topi hitam putih. Masih berputar, urutan meninggalkan Montegia diadakan untuk dapat diatur oleh pengawas Montegia dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Diawali dengan nomor pelana 6, saudara-saudara, Kalong, Kalimantan Selatan, Joki J. Mawenggang menggunakan baju topi hijau. Nomor pelana 1, kuda warna Selamat Kusuma mengenakan baju warna kuning, topi warna kuning. Belakangnya adalah Faina, Maluku Utara, Hataro menggunakan baju kuning, Ciruntu menggunakan baju merah, Bintang Putih, topi coklat. Terakhir pelana 8, Sang Saka, Maluku Utara, Joki Imam S. Maulana pelatih Pet Sudir menggunakan baju kuning kemontengnya 100 meter.
Risa dan Karina. Sadat Aragon Sibel Jok Instrumentan Pate Haib Sadat. Dan urutan ketiga yaitu Dasam Saka Kembali Maluk Utara Habib Mostari Abdul Sibel Jok Iyan S. Maulana Pate Pet Supe. Hadirin para pesawat, kita sambut sekali lagi tepuk tangan meriah untuk Dono Gila. Telah diterimakan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Bambang Eri Purnama, Batu Hitam Biasi Persiaan Sibel, dan sang juara adalah Dono Gila, peserta dari Maluku Utara. Berarti masih berani seperti pertandingan seri 1 2013. Masuk 8 ekor kuda dan sudah lengkap masuk di mountain yang kami lagi Black Gaga. Di belakang nomor pelana 2, seekor kuda warna coklat atau nafas, nama kuda Melodi Langensari, peserta dari Kalimantan Selatan, Karisa dan Karina Sadai, Aragon Sibel. Tanah 3 di belakangnya, seekor kuda warna jantan, merah hitam di taman. Nama kuda adalah Berbatok, peserta dari Maluku Utara, Alfa Mustalia Busibel, joki yang dipercaya Wawan, pelatih Iwan Kurniawan. Saudara-saudara, agak jauh posisi di sebelah timur 4 barokan menyusulkan diri. Nama kuda Preman Xpila Nova, peserta dari Kalimantan Selatan, Arca Ariyati, BIM Sibel, nomor pelana 5, saudara-saudara. Seekor kuda warna merah, nama kuda Ratu Sukma, peserta dari Maluku Utara, Sasa Mustaria Pusibel, Jogi Iman S. Maulana, Pate Pet Supit. Itu warna merah yang tidak dijelaskan, nama kuda Selamat dari Jawa Timur, pemilik Bapak Haji Cakung Cahaya Bulan Stable, joki Sandi Singal, pelatih M. Ubis. Terakhir nomor pelana 8, nama kuda Intan Nahda, Kalimantan Selatan, Intan Nahda Zen Aragon Stable, joki Marcel Singal, pelatih HF Sadat. Seekor kuda warna Dawud atau mendekati warna abu-abu namun masih banyak hitam, masih muda, nomor pelana 8, Melodi Langensari. Melodi Langensari nomor pelana baju kuning topi putih. Nomor pelana 4 Preman, dari joki adalah C. Naiwan, baju ungu topi Imam Imam S. Maulana E. Bulu, baju kongga kuning merah topi hijau polos, pelana coklat Selamat Jawa Timur Sandi Imam mengenakan baju kuning polos topi coklat. Terakhir 8 Intan Nahda Kalimantan Selatan, Marcel Cina topi hitam putih saja, baju kongga si merah dan kuning kuda warna dua putan Nahda. Yang di depan, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4
23 saudara-saudara. 53 saudara-saudara untuk dengan 3 adalah sudah berbatok. 100 dari batok, 100 dari batok, 100 dengan di depan yaitu juga berbatok, berbatok. Yang selalu dipakai telah menuju ke tempat acara penyerahan piala dan warga besar Taliabu Thomas Taliabu Stable dan menerima penyerahan piala. Hadirin warga besar saat yang mengambilkan kita sambut tepuk tangan meriah untuk Berbato bergambar bersama Bapak Haji Aidil Azwar dengan keluarga besar Taliabu Stable Kuda Berbato diabadikan beberapa penyunting gambar. Terima kasih, selamat sukses untuk Berbato Taliabu Stable Maluku Utara. Kita tinggalkan race yang keempat, kita menuju race yang kelima. Seluruhnya hanya 19 pertandingan saudara-saudara. Rangkaian pembabakan kuda Ramadan Cup 2012 yang hampir 7 tahun ini tidak pernah terputus di tengah-tengah menjelang akhir Ramadan belum diselenggarakan pertandingan kuda Ramadan Cup. Terakhir nomor 64 Suryo Negoro Jawa Tengah, Anyela Andrea Mandara Cebu, Joki Hapanto pelatih PRT Sunda. Para joki telah rider up dan ready atas punggung kuda masing-masing akan segera meninggalkan kuda matang lagi untuk menuju ke garis start 1300 meter. Tanjung Sari, 4 ketinggalan di belakang Surya Nagoro. Dan nantikan saudara-saudara apakah masih 2-3-1. Kita tunggu saudara-saudara. Tidak asing lagi Raju pada kurang lebih 1 bulan yang lalu, 15 Juli saudara-saudara.
400 meter menjelang finish. Saat ini masih Raju Tasulut Londro Tanjung Sari, Raju Tasulut saudara-saudara. Empat yang sudah biasanya masih lagi dengan jadi yang tangguh kawan. Raju Tasulut. Kepada DKI Jakarta oleh Bapak Haji M.A.S. Alex Asma Sudata Tirolat untuk penyelenggara di Kepolisian Budaya yang berwakilan KONI DKI Jakarta, Bapak Jan Jansen Jutalu berwakilan KONI Jakarta untuk menyerahkan piala pada kesempatan nanti setelah keputusan Dewan Suwir. Terima kasih atas kesediaannya. Yaitu kuda Ulta Sulut Kalimantan Selatan BHM Marathon Sulut Jogi Bisweder Pelatih Hen Sori. Dan pemenang tiga saudara-saudara yaitu kuda Jakarta oleh pemilik kuda pemenang Bintang Madura Sibu Bapak Dr. Anissa Timarduni Bintang Madura Sibu. Hadirin para perusahaan, kita saksikan penyerahan bola oleh Bapak Jansen Jutalu pemilik Jakarta. Tepuk tangannya untuk Bintang Madura Sibu, saudara-saudara. 15 Juni sebagai juara kelas remaja, Bapak Alek Asma Sudata tidak asing lagi dengan kuda-kuda jago-jago muda, saudara-saudara. Kali ini memberikan salam pada Raju atas untuk mungkin prestasi juara. Dan prestasi hari esok lebih gemilang, lebih cerah tentu saja dengan persiapan kondisi yang rutin kontinu akan menjamin prestasi tersebut tetap tegar, baik dan juara. Selamat sukses untuk Raju Bintang Madura Stable. Terima kasih Bapak Jansen Jutalu mewakili Pemprov Provinsi DKI Jakarta dari KONI DKI Jakarta berkenan menyerahkan piala. Kita tinggalkan sesi yang kelima, kita menuju sesi yang ke-6. Urutan race yang ke-6 perebutan piala ketua Ditung Burung Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Haji Nahrawi Ramli untuk kelas 3 handicap 1400 meter. Handicap jarak tempuh 1400 meter, hadiah total 6 juta rupiah. Tertulis 4 ekor kuda, saudara-saudara. 4 ekor kuda, 1 ekor kuda yang belum nampak yaitu nomor pelana 2, saudara-saudara, yaitu kuda Inspelita dari Kalimantan Timur Utara. Kemudian kuda Nurul Kuda dari Sumatera Barat nomor pelana 3. Nomor pelana 4 yaitu kuda Pesona Agis Kalimantan Selatan. Air Mulia pelatih air saja menakan batu merah menang putih topi ini. Let's go.
Jenun terdiri itu masih satu cacat dari panduan kaya-kaya nomor selama berapa kali empat ekor kuda ini secara-cara dua, empat, dan dua ada satu dan tiga di tengah dua, empat, dua, empat dan di depan dua, empat, di tengah kita sudah sejarah dua, empat, dua, kita berjalan. Satu kehormatan kita sambut tepuk tangan meriah Ems Berita telah disiarkan oleh Bapak Husin MM Sekul Jakarta Timur bergambar bersama Bapak Insinyur Untung Yusuf, Bapak Haji Haidir Sadat MBA, dan maksud Bapak Haji Muhammad Haidir Sadat MBA, Bapak Husin MM Sekul Jakarta Timur. Selamat sukses untuk Ens Balita Jago Seber Kalimantan Bang Haji Nahrawi Romli. Kita dengarkan Res race yang ketujuh, satu pertandingan yang cukup berjumlah 400 meter hadiah total 8 juta rupiah pada kesempatan nanti kita MM Bapak Tri Kurniadi SHMM Sekretaris Wali Kota Jakarta Utara untuk bertindak selaku penyerahan piala race yang ketujuh setelah keputusan Dewan Suber. Sementara para joki telah diperintahkan beredaran sampai di atas punggung kuda masing-masing. HF Sanet, baju merah bintang putih, topi warna mintnya. Di Montenegat, nama kuda adalah Gerhana dari Jawa Timur. HR Ali Batri Zaini, Sakera Stable. Jok kuda Taji Malela dari Jawa Tengah. Anyela Andria Manggala Stable, joki Cikurangan pelatih Berdi Sunda. Mengenakan baju nama kuda adalah Malestin Fabio beserta dari Jawa Tengah Insinyur Guntoro Rita Stable joki Cikurangan pelatih Selamat. Di seluruh Montenegat nama kuda adalah Master Royal dari Jawa Timur Haji Imam Rabi I. Cahaya Bulan Stable joki Adri Panto pelatih Rudi Ratu menggunakan baju kuning topi warna hijau polos. Di belakangnya nama kuda adalah Ratu Surya Aga Maluku Utara Sasa Mustaya Gusibu joki SDP pelatih Budis baju kuning topi coklat. Terakhir delapan adalah Putra Taryaku Maluku Utara Sasa Musaria Bukitul, Joki M. Haris Pelatih Mulis, baju kuning, topi hitam putih.
adalah tunda gerhana di Matikos Bergara Malaktin Pabiu dari Jawa Tengah, dan tunda adalah tunda gerhana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4. Masih dua berputar di depan saudara-saudara, apakah masih nomor terang 5 dan 3 Malaktin Pabiu dan gerhana kita nantikan saudara-saudara. Posisi lurus 400 meter menjelang finish. Topi hitam masih di depan, topi putih nomor terang 3, sedikit kira-kira 2 panjang muda. Masih Malaktin Pabiu, saudara-saudara nomor terang 5, apabila benar Malaktin Pabiu, Malaktin Pabiu dari Jawa Tengah. Diikuti dengan kereta nomor 5 di belakang nomor 1 yaitu
Utara. Masih 15 di depan saudara-saudara, Marotai, Maluku Utara dengan Jogies. 5 saat ini di depan saudara-saudara, Marotai. 5-1 sudah di belakangnya, kita dekat-dekat saja. Meter menjelang finish kita nantikan saudara-saudara. Apakah masih meter George Marotai? Marotai di depan saudara-saudara, Marotai dan Jogies Yogi nomor 25 Marotai. 390 meter menjelang finish saudara-saudara, topi hitam masih Marotai di depan. Sementara topi putih saudara-saudara di tengah-tengah ini akan menjelang ke depan, yaitu juga Pesona Juang. Marotai Pesona Juang, Marotai Pesona Juang, Marotai Pesona Juang. Dan kita kembali menuju ke kota kandang, kota kejuaraan. Hasil pertandingan kita nantikan keputusan Dewan Syur. Kita saksikan beliau yang terhormat Bapak Kolonel Kapolri Andi Darmawangsa Aster Kasdam Jaya telah berada di tengah-tengah Mountain Yard, akan segera menyerahkan piala kehormatan. Hadirin para pesawat, kita sambut dengan tepuk tangan meriah untuk Murutai Kaliabus Tegutel Maluku Utara. Siapa bos? Maluku saudara-saudara, Kapolri beruntung beberapa ekor kuda telah mendominir memenangkan untuk mendapatkan nomor juara, nomor baik, nomor one. Sekali lagi masih mendapatkan taliasih bingisan cendramata berupa patah diabadikan oleh fotografer bagian rumah dari Aster Kasdam Jaya. Sumas Aster Kasdam Jaya beberapa penelitian telah mengabadikan prestasi kuda Marotai dari Maluku Utara. Siapa mus Talia Gusibel satu majlis beberapa saat yang lalu mengadakan piala selamat sukses Talia Gusibel kali ini untuk kuda Marotai. Hadirin para pesawat, kunjung sekalian, race kesulitan bagi atau bapak dan kuda Ramadan Cup 2012 perebutan piala Klomon PP Pograsi kelas 2 yang diperkirakan masih 600 meter di Kuali Gading dari Jawa Tengah. MR Panit Fadrizal Tombati Spider Joki T. Panto Pelatih Limba Suki menggunakan baju kombinasi hitam putih hijau Toprana Pelatih Anda Sikaria Jawa Barat di sekitar dari Joki Pelatih Erosa Dimasu Mandayang Spider Kumsoki Hitam nomor pelanggan 6 nomor kita Putra Satiu Kalimantan Selatan Marita N. Karina set nomor 6 kita lihat menggunakan
Jogi Eson Meta menangkan baju warna hijau. Pantau ditanda ketat dengan bergerak di belakang yang nomor lama Bayu Amarta, saudara-saudara. Bayu Amarta namun kali ini memenangkan nomor lama 7 Saleri Gading. Bayu Amarta masih di depan, saudara-saudara. Saleri Gading, Bayu Amarta, dan masih ada lagi muda dari Sumatera Barat yang cukup tangguh saat ini, saudara-saudara, dalam race ini. Bayu Amarta masih Saleri Gading, Spirit Nagari, nomor pelana 4, saudara-saudara. Masih Saleri Gading, Bayu Amarta. 500 meter menjelang finish, saudara-saudara. Saleri Gading, Bayu Amarta. Kita tinggalkan, saudara-saudara. Dan posisi lurus. 400 meter menjelang finish, saudara-saudara. Siapakah yang menjelang, kita nantikan apakah masih babi merah atau pintu. Masih tak Saleri Gading. Saleri Gading dengan kita pantau di depan, saudara-saudara. Saleri Gading di belakangnya masih pada cara yang berbakar berbayang nadab dah. Dari posisi tengah berbayang kita sudah bisa nantikan Saleri Gading namun pertanyaan yang masih di depan dan berbayang dengan kita Saleri Gading satu yang berhasil kita nantikan keputusan dewan suruh. Saleri Gading, salam kompak, ucapan selamat Alakun Sebe, Family Sebe, Bapak Edwin Basuki. Salam kompak pelatih lama yang kali ini kembali berjaya perlahan beberapa pemuda sukses, termasuk tadi muda dari Purwokerto, anak Tuskalosa, saudara-saudara. Selamat hari esok prestasi berjalan lebih cerah. Dan ketiga motor selesai 2012. Terima kasih atas perhatian Anda dan mohon maaf atas segala sesuatu yang kurang berkenan. Pengurus Pusat Koordinasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, satu salam seluruh teman-teman komunitas berkuda se-Indonesia. Mari kita tonton Bahana TV. Jangan lupa